Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mengerjakan pemasangan keramik untuk lantai kamar mandi. Keramik ini mempunyai ukuran 25 cm persegi. Kita cukup menggunakan waterpass dalam pemasangan ini ya teman-teman. Jadi kita tidak memakai benang karena lokasi pemasangannya pun tidak begitu luas. Ukuran kamar mandi ini cuma 1,5 meter kali 2 meter. Usahakan waterpassnya itu cukup panjang ya teman-teman, kira-kira ukuran 60 cm. Adukan semen ini perbandingannya adalah 1:5 teman-teman, 1 untuk semennya dan 5 untuk pasirnya. Kita menggunakan roskam baja untuk meratakan adukan semen ini karena bagi saya roskam baja itu cukup mudah untuk meratakan adukan semennya. Kita juga mengoleskan semen hitam bawah dari keramik lantai ini teman-teman, agar hasilnya nanti merekat kuat dengan adukan semennya. Usahakan pemasangan keramik itu yang ke arah depan itu miring sedikit ya teman-teman, kira-kira 1 cm atau kurang, dan yang melintang ke kanan kiri, nah seperti ini, usahakan sejajar atau rata agar nanti airnya itu bisa turun. Dan di sini rencananya nanti dipakai bak atau timba besar ya teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan bak mandi dari pemasangan bata merah. Oke teman-teman, silahkan simak video ini. Mohon dukungan dari teman-teman untuk channel ini agar semakin berkembang. Silahkan subscribe, komen, like di kolom komentar apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, khususnya temanku pemula. Salam sehat selalu dan salam bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mungkin juga opo saya, ya. Gua kuliahin kan ini, sama ini, kan ada kalian. Nah, kalau misalkan nanti kita, kan nggak naik, kita lakukan apa lagi nanti anak. Kalau kita tenggelam di dalam air itu, apa yang akan terjadi?